tu lah dinyanyi dengan owner yang colour rosewood merun tu. Kau tengok colour tu. Macam colour perempuan je. Dia dapat awet baru. Asyik bergaduh je dengan awet. Asyik bergaduh. Sebelum ni naik motor. Sebelum ni naik motor. Dah sambil naik motor dia nyanyi. Tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah berpunya. Ku tahu kau bahagia bersamanya. Tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah berpunya. Ku tahu kau bahagia bersamanya. Hapuskan sahaja kenangan cinta kita. Hapuskan sahaja kenangan cinta kita. Hapuskan lagak ngeri kau yang mengada-ngada. Kau nyah daripada hidup aku. Hari ini ku dah dapat awet yang baru. Belakang sahaja Rosewood Merun nama dia. Nama aku panggil pendek. Adik Rose, adik Rose. Adik sayang. Adik di mana? Adik di belakang saya sahaja. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Oh, nama macam abang. Tinggi pada aku. Tinggi pada aku. Umur berapa, umur? Umur 27, bang. Nama tadi? Muhammad Fikri punya. Fikri? Oh, saya panggil Fikri lah. Oh, ini dia. Tinggi berapa ni? Tinggi 1.7 lebih ke? 1.8 saya rasa. Yeah. Aku pun 1.8. Okey, kita bersama dengan Fikri kita. Dia banyak kali masuk loan dengan aku ni. Lepas tu semua lolos. Dia nak yang premium. Dia tukar kepada standard. Lepas tu mengada-ngada naik kuda. Mengada-ngada naik kuda. Nak premium balik. Premium balik. Color. Kejap silver. Kejap rosewood. Kejap merah. Merah hati tu dia marah kat orang. Apa boleh dia bergaduh dengan awek dia. Yang pertama, dia colour merah. Bergaduh dengan awek. Yang kedua, dia colour silver. Pasal awek tu tenang. Dia marah, dia diam. Kau marah, aku diam. Yang ketiga, apa boleh dia panggil, abang sayang, abang di mana? Keluarlah rosewood merun. Keluarlah rosewood merun. Kita panggil rose lah. Colour rose, colour rose. Yang dia nyanyi tadi, dia dah nyanyi. Hapuskan sahaja kenangan cinta kita. Apabila hapuskan sahaja kenangan cinta kita, awet yang baru terus menjelma. Apa perasaan tu? Abang, kita panggil lah Abang Fikri kita. Gembira. Oh, gembira dapat awet baru. Lebih tu bagi aku. Ada lebih bagi aku. Tak boleh je. Okey, adalah kereta belakang ni saya gaji besar ni. Salah kau awet-awet kau lari kat dia. Kau tak tengok payslip dia. Memang besar. Dia nak ambil Honda, dia diam-diam saja. Takut ambil yang mengada-ngada. Mengada-ngada naik kuda. Itu ceritanya awet. So kita nak tanyalah. Kena Cik Din mungkin daripada YouTube ataupun FB. Saya kenal daripada Cik Din ke FB. FB lah. So macam mana telatah saya kat sana tu? Mudah macam periang tu, lepas tu mudah faham apa-apa. Cik Din terangkan. Dia dah tarik kat aku. Dia tanya aku, Cik Din, kau nampak very young lah. Aku dengan dia kata aku lagi muda. Pasal aku periang. Aku kata kau pun periang juga. Awek kau lari, kau nyanyi saja. Tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah berpunya. Ku tahu kau bahagia bersamanya. Tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah berpunya. Ku tahu kau bahagia bersamanya. Menghapuskan sahaja kenangan cinta kita. Hapuskan sahaja kenangan cinta kita. Hari ini aku dah dapat kereta. Abang Fikri kita, kereta dah dapat. Semalam boleh tidur ke hidup ni? Mana tak tidur semalam, mimpi-mimpi ya. Kau tengok tu dia menggelepor tu. Jangan melirik nanti kau tertarik, karena kita ini yang paling menarik. Oh, menggelepor je tu. Weh, kaki kau ke atas, pakai seluar pendek. Apa hal? Apa hal? Biarlah tidur. Jadi urusan yang kita nak tanya, sebelum aku nak bagi urusan, aku nak ubati hati dia yang luka. Masih ada rindu, katanya dia. Dia rindu kat awet yang lama. Yang baru, jangan bagi tahu. Nanti dia marah. Daripada langit, turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Fikri? Nampak macam tinggi. Rupanya lebih tinggi pada aku. Cing! Cik. Banyaknya. Tak nak bagi siapa ni, bang? Banyak ni. Okey. Aku pun tercasa banyak. Satu untuk abang. Satu untuk abang lagi. Orang rumah pula. Kau tak kahwin lagi kan? Belum kahwin lagi. Nak bagi kat awek ke? Boleh juga. Boleh juga. Okey. Awek yang tu namanya. Oh, baguslah suami. Bakal suami yang tidak akan dikasali. Awek lagi.
baguslah dia. Aduhai, aduhai, sehingga tidak lari. Sehingga tidak lari. Kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Hantar dokumen melalui WhatsApp sahaja. Melalui WhatsApp saja. Saya hantar melalui WhatsApp saja. Mudah, senang lah. Saya hantar, submit, lepas tu dulu balas je. Tahu-tahu lolos. Kalau dah lulus je. Lolos dia mengada-ngada tapi dia okey, awek-awek yang ada di itu hari tu tiga orang tu abudung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu dia macam tu ada nyanyi dia kan okey tak apa kau dan pesananlah dulu untuk mereka di luar sana. Urusan agak mudah dengan Cik Din kata. Nak cari kereta, nak beli kereta, jangan tanya tentang cinta, tanya tentang kereta. Daripada Fitri, the most handsome Fikri, the most handsome man kita. Pesanan sikit, Mak. Kalau nak cari kereta, carilah Cik Din. Cik Din kena ada. Ya, Cik Din kena ada. Lupakan yang lain. Nombor sebelum tu, tidak perlu kau bercerita tentang dirimu yang sudah berpunya. Ku tahu kau bahagia bersamanya. Nombor yang bersama anda di luar sana. Nombor keramat, nombor penyelamat. 012340. 034 sekali lagi. Apa guna itu semua? Pesan kepada yang dekat luar tu, yang mana-mana nak cari kereta tak kira lah, berada di mana sekalipun, kontaklah Cik Din kada. Share satu, share dua. Lupakan yang lain. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Tidak perlu.